Halo semuanya, nama gue Tommy. Dan sekarang gue lagi megang keyboard yang lagi hype banget akhir-akhir ini, yaitu Vortex Series VX5 Pro. Keyboard sequel dari VX5 ini menawarkan berbagai fitur yang menjanjikan di atas kertas. Dari perki RGB yang bisa diatur lewat software-nya sendiri, hot swap universal yang udah 5 pin yang artinya bisa pasang switch apapun yang kalian mau, ada foam-nya di bawah si PCB-nya, dan mungkin fitur-fitur lain yang nggak bisa gue sebut di sini. Tapi pertanyaannya gini, dengan segala fitur-fitur itu yang udah gue sebutin tadi, kenapa keyboard ini tuh gitu-gitu aja gitu loh? Sangat bertahan di mediocrity-nya. Oke lah, gue bisa mengerti kalau keyboard ini itu tray mount. Jadi untuk typing feel nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Paling-paling cuma diubah dikit dengan o-ring dan segala macem. Karena memang umumnya keyboard pabrikan itu tray mount, jadi ya masih bisa dibiarkan lah untuk typing feel. Tapi masalahnya, kenapa suaranya juga ikut-ikutan jelek gitu loh. Kayak nothing special dari keyboard yang memiliki berbagai fitur bagus ini. Dan foam-nya itu seolah-olah hanya menjadi konsolidasi dan bukan menjadi suatu hal yang berguna di keyboard ini. Nah, di video ini gue mau coba modifikasi dan mengimprove keyboard ini dengan segala ilmu yang udah gue dapat dan gue punya selama berkecimpung di dunia mechanical keyboards. Dan buat kalian yang mau ikutin cara-cara gue modifikasi keyboard ini, silakan aja. Cuman ada satu kalimat yang harus gue kasih tahu ke kalian. Do it at your own risk. Jadi gue gak bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Ingat itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke proses moddingnya. Oke, jadi untuk sebagian besar proses moddingnya sebenarnya udah gue lakukan di live stream spesial ulang tahun gue. Jadi gue tinggal voice overin aja ya di sini. Yang pertama-tama gue lakukan adalah ngebongkar keyboardnya untuk tahu isinya ada apa aja. Untuk unit yang gue punya ini, switch bawaannya ini automurad. Di dalamnya kita bisa lihat ada switch, plate, PCB, dan foam yang ditaruh di bawah PCB, tapi dibolongin bagian tengahnya. Nampaknya sih, ini ditujukan kalau misalnya keyboardnya ada baterainya atau wireless. Tapi karena si VX5 Pro ini nggak wireless, jadinya malah nggak ada guna dan malah menambah hollowness-nya. Jadi modifikasi pertama yang mau gue lakukan adalah benerin media dampening-nya. Yang tadinya cuma selembar foam tipis yang bolong di tengahnya, gue tumble pakai EVA foam gue sendiri yang tebelnya 3 mm, biar nutupin bagian yang belum ketutup foam. Terus, abis itu gue tambahin lagi PE foam dengan tebel 1 mm di atasnya, biar tambah kedap lagi suaranya. Kenapa gue tambahinnya PE foam? Karena PE foam ini tipis dan density-nya nggak berat, jadinya nggak akan makan space berlebihan di dalam case-nya. Kalau case-nya udah selesai diurusin, sekarang kita masuk ke PCB-nya. Di sini, gue bakal pakein tempes atau tape mod ke PCB-nya. Di bagian belakang PCB-nya, gue tempelin masking tape atau lakban kertas sebanyak 3 lapis. Tape mod ini gunanya adalah untuk bikin suara switch yang nantinya beradu dengan PCB menjadi lebih padat dan lebih bulat dan cenderung lebih low pitch alias talky. Kalau udah, sekarang di antara PCB sama plate-nya bakalan dipasangin PE foam yang tebalnya 1 mm lagi yang berperan sebagai plate foam. Untuk masang PE foam jadi plate foam, kalian cuma harus potong di bagian stabilizers-nya biar stabilizers-nya ini pada bisa masuk. Sisanya, kalian tinggal masukin switch-nya aja tanpa perlu dibolongin lagi karena si PE foam ini setipis itu. Nah, kalau udah, berarti kita udah selesai dengan media dampening-nya. Sekarang kita bakalan masuk ke komponen inti keyboard-nya. Yang paling pertama dan yang paling penting adalah ngurusin stabilizers-nya. Si VX5 Pro ini stabilizers-nya udah factory looped atau di-loop dari sananya. Cuman, gue masih nggak suka dengan feel dan suaranya, makanya gue tuning ulang. Seluruh bagian stabilizers-nya, gue cuci dari loop-nya dan gue loop ulang dengan Crytox 25G0 di bagian housing dan Permatex dielectric grease di bagian wire-nya. Nah, kalau misalnya ngerasa masih kurang cukup, bisa di holy mode dulu sebelum di loop. Tapi masalahnya, kalau mau holy mode, itu kondisi stabilizer-nya harus kering supaya bisa ditempelin band 8-nya. Sehingga, kalau pakai stabilizer bawaannya VX5 Pro ini agak susah karena udah factory loop-nya itu. Jadinya, di sini spasi dan shift kanannya gue pakein stabilizers baru, yaitu cherry plate mount stabilizers yang gue clip kakinya, gue holy mode, dan gue loop. Nah, kalau misalnya stabilizer-nya udah selesai, sebenarnya udah cukup sih buat bikin suara keyboard ini jadi improve banget. Ini sound test-nya dengan switch dan keycaps bawaan yang udah di-mod segala macam rupa foam dan stabilizers-nya.
Kalau misalnya masih nggak puas dengan suaranya, hal ini dikarenakan keyboard ini masih pakai switch Altemu. Tapi tenang aja, karena dia hotswap universal 5 pin, jadi tinggal diganti aja switchnya. Di sini gue memutuskan untuk coba ganti switchnya dengan JWEEK Yellow yang udah di loop dengan Retox 205G0 dan 105 di springnya. Ini adalah switch buatan JWK yang smooth banget dari bawaannya, jadi sebenarnya nggak perlu di loop lagi. Tapi gue tetap mau loop karena gue mau yang extra smooth. Nah, switch ini tuh ya udah smooth banget, dia juga murah banget dengan harganya yang di Rp3.400 per switchnya. Nah, ini dia nih sound testnya dengan menggunakan switch JWEEK Yellow. Kalau misalnya masih nggak puas juga dengan suaranya, mungkin kalian kurang suka dengan suara yang dihasilkan sama keycaps-nya. Keycaps VX5 Pro memang masih terbuat dari bahan ABS murah dan menggunakan OEM profile. Kalian bisa coba ganti keycaps-nya dengan keycaps PBT dengan profile Cherry, SA, XDA, DSA, atau profile lain yang mengimprove suaranya. Tapi sebenarnya gue nggak gitu saranin untuk pakai keycaps yang terlalu mahal, karena sebenarnya suara yang dihasilkan nggak bakalan beda jauh dari pakai keycaps bawaan. Tapi tetap aja, kalau misalnya mau ya silahkan, karena pada akhirnya kembali ke selera masing-masing. Oke, jadi itu adalah proses modifikasi dari Vortex Series VX5 Pro. Dari yang tadinya suara keyboardnya kayak tiang ronda malam, jadi ya bisa dibilang nggak bakalan ganggu kuping lu dan orang lain sih. Untuk modifikasi selain switch dan keycaps-nya itu, kalian bisa lakukan dengan murah banget, karena itu semua yang gua pakai masuk ke budget ya paling-paling di bawah 100.000 lah ya. Jadi buat kalian yang mau cobain modifikasi tanpa ganti switch dan keycaps, bisa langsung ikutin aja apa yang gua lakuin tadi. Tapi ingat satu hal, do it at your own risk. Final verdict gua terhadap keyboard Vortex Series VX5 Pro ini adalah keyboard ini merupakan keyboard yang sangat-sangat mediocre atau bahkan jelek untuk para pengguna yang pengennya cuma beli dan langsung pakai. Tapi ada tapinya nih. Buat kalian yang mau coba untuk belajar dan modifikasi keyboard kalian sendiri, keyboard Vortex Series VX5 Pro ini adalah sebuah kanvas yang sempurna buat kalian coba-cobain tuh. Dengan berbagai fitur yang ditawarkan oleh VX5 Pro serta kompatibilitas yang sangat-sangat sempurna untuk kalian para penggemar keyboard. Kayak misalnya hot swap-nya udah 5 pin universal pula, jadi misalnya switch-nya bisa diganti apa aja. Terus nanti rencananya katanya bakalan ada aluminium case-nya juga, jadi bisa tuh keep in mind, jadinya bisa dimodifikasi sesuai apa yang kalian mau. Jadi secara garis besar, keyboard ini memiliki give and take-nya sendiri. Gak hanya itu, selain kompatibilitas, harganya juga cuma 450 ribuan, jadi sangat-sangat sempurna untuk mengambil mantel sebuah sequel dari Vortex Series VX5 dulu. Jadi gimana? Kalian mau beli nggak si VX5 Pro ini? Oke, itu aja untuk video gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu gua. Jangan lupa juga tinggalkan kritik atau saran di comment section di bawah. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, bisa langsung tanyain aja juga di comment section di bawah. Subscribe kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan konten-konten gua selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow sosial media gua yang ada di deskripsi. Udah itu aja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya udah menonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.